Oke, assalamualaikum. Saya akan mereview siaran di Telkom 4. Apa saja yang dapat di Telkom 4? Oke, ikuti terus caranya seperti apa. Jangan skip. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini, oke? Oke, check this out. Kembali lagi ke channel saya, Galang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu ya, langkah awal kita masuk ke menu. Ini resepnya cabai rawit Venus. Venus cabai rawit, jadi masuk ke menu. Ini di menu ini. Menu awal siaran TV kita cari mencari yang satu, mencari otomatis. Jadi ini Telkom 1 ini. Sebenarnya itu nama satelit itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu di sini, guys. Jadi pengaturan di shape-nya kita kasih port 2. Dua kayaknya kita aktifkan. Kalau yang apa? Dua kayaknya kita aktif. Di shape-nya port 1. Ah. Wah, inilah channel yang ada di Telkom 4 saat ini. Madani, Trans TV, TV One, Indosiar, SCTV, RTV, Net TV, Trans 7, Antv, Metro TV, Dikdaya, TV In, Cinema X, MCN. Oke, itulah review kita siaran-siaran yang ada di Telkom 3. Semoga bermanfaat dan bisa membawa keberkahan bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.